Sedap. Oke. Go. Muhammad Kristu akan mencoba bergerak ke udara. Berikanlah di kanan terhadap 53. Namun, ada satu kekuatan yang akan mencoba. Sementara 53 melepas dengan sepuluhan satu kekuatan yang akan mendobrak benteng pertahanannya. Dia adalah Fitrian Sakete, sudah menggeser posisi dari satu pembalap yang kali ini berada di posisi yang kedua. Muhammad Restu sudah bergeser sementara. Oke. Fitrian Sakete kembali mencoba memberikan tekanan terhadap pembalap yang berada di depannya. Lima puluh tiga, ada satu kekuatan yang tentunya tidak main-main dan di mana keberadaan Rijal Peryadi akan bergeser oleh satu pembalap yang saat ini dikawal oleh Bang Tama Hasibuan Haji Putra Lintas Fortuna Nusantara. Fitrian Sakete menekan saudara. Oh! 93. Fitrian Sakete saat ini dapatnya selfie di pergerakan mereka berada. Pada kali ini yang terakhir bergeser berada Rijal Peryadi sekarang berada di hadapan yang satu ini terus menutup lagi dari pembalap penampilan 93. Apa yang akan dilakukan oleh satu kekuatan bersama Haji Putra Lintas Fortuna Nusantara saat ini yang kali ini masih bersama Fitrian Sakete pelaju ada di posisi kedua memberikan sedikit tekanan terhadap pembalap Rijal Peryadi. Nama Rijal Peryadi saat ini terancam saudara. Bergeser sudah keberadaan Rijal Peryadi 53. Wow. Haji Putra 969 Racing di Lintas Fortuna Nusantara Batu Licin. Fitrian Sakete dampaknya tidak main-main. Kunci senior sekarang
apakah hujan terjadi kembali memberikan perlawanan? Di sana kita perhatikan sudah terjadi pergeseran posisi dan di sana terjadi pergeseran posisi kembali. Wow, lap akhir dari pertarungan sangat luar biasa dan pasti kita tahu berada Abdul Hamid. Masih lama jalanan dari kuatan 116 sisi setengah dengan satu putaran lantainya untuk menghentikan perjalanannya di sisa 3 putaran terakhir. Nama Fitrian Paketo saat ini kembali bergeser. Apakah yang akan muncul di tikungan terakhir saat ini pembalap nomor 93 atau 53? Tau! Fitrian Paketo kembali bergeser. Strategi di manakah pergerakan Fitrian Paketo akan mampu mendobrak benteng pertahanan dari Rizal Feriadi. Melaju bersama gerak Raja Dance Race ke Kayata, pembalap asal Samarinda, Kalimantan Timur. Dan wow, mereka belum muncul lagi sekarang. Tapi putaran terakhir kita akan perhatikan. Masih Rizal Feriadi dan kali ini lap-lap terakhir nampaknya akan ada pergerakan di sana. Anda juga perhatikan di sana. Apakah Fitrian Paketo atau Rizal Feriadi yang akan dikembali ke Kerpek menjentuh dari sudut di posisi pertama. Seberapa sampai dari berapa putaran yang bisa apakah 93 bersama Haji Putra 969 Racing lintas Fortuna Nusantara Batu Lincin. Baik, dan Rizal Feriadi atau Fitrian Paketo saudara. Oke, yes, wow. Perhatikan pergerakannya kali ini. Yeay, Rizal Feriadi, Fitrian Paketo, kemudian pembalap Fortuna Nusantara Nama Rizal Feriadi walaupun dia mengamankan dari posisi kedua